Hutan Amazon adalah salah satu tempat di dunia yang memiliki keragaman ekosistem yang sangat menawan. Berbagai macam hewan dan tumbuhan dapat hidup dan tumbuh berkembang di hutan Amazon. Salah satu ekosistem luar biasa yang ada di sana adalah Sungai Amazon, yang merupakan salah satu dari sungai terbesar yang ada di dunia. Dengan debit air yang sangat banyak yang menjadi ekosistem bagi berbagai hewan yang unik dan menarik. Selain keragamannya, Sungai Amazon juga terkenal dengan keganasannya. Ada banyak sekali hewan predator yang sangat berbahaya di sana. Berikut ini 10 hewan mengerikan penghuni hutan Amazon. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya untuk terus memberi support kepada kami dengan cara klik tombol berlangganan di bawah ini ya, agar kamu nggak ketinggalan info menarik selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan tekan like jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Hewan ini memiliki ukuran mencapai 6 meter. Caiman merupakan salah satu hewan yang mengerikan dan hidup di Sungai Amazon. Kalau kita bandingkan dengan buaya yang ada di Sungai Nil, ukuran caiman jauh lebih besar, sehingga sering dikatakan caiman menggunakan steroid. Caiman memiliki gelar sebagai Raja Sungai, karena dia bisa memangsa apapun yang sengaja memasuki wilayahnya. Apakah itu rusa, manusia, kera, piranha, bahkan anaconda sekalipun. Four. Sungai Amazon merupakan habitat utama ular terbesar di dunia, yaitu anaconda. Panjang anaconda sebenarnya kalah dibandingkan dengan ular piton. Tetapi ukuran anaconda jauh lebih besar dibandingkan dengan ular piton. Berat ular betina mencapai 250 kg, lebih berat dari ular jantan nih guys. Panjang ular betina mencapai 9 meter, sementara diameter tubuhnya 30 cm. Sebenarnya, ular anaconda tidak memiliki racun, tetapi jika kita melihat ukuran tubuh dan kekuatan lilitannya, maka tentu saja ular ini akan menjadi sangat berbahaya. Dengan kekuatan lilitannya ini, mangsa akan remuk tulangnya dan lemas karena kekurangan oksigen. Jika kita melihat bentuk fisiknya saja, maka sudah bisa dipastikan dan kita simpulkan bahwa binatang ini sangat mengerikan dan tidak ramah jika kita temui. Ikan ini sering diberi nama Arapaima gigas. Nama lainnya adalah Pace atau Piraruku.
Walaupun ikan ini sering dijadikan ikan hias, akan tetapi jika hidup di alam bebas, ukurannya jauh lebih besar serta sangat berbahaya. Ikan yang memiliki habitat asal di Sungai Amazon atau danau ini termasuk karnivora raksasa yang sangat ganas. Di alam bebas, ikan dewasa bisa mencapai panjang 2,7 meter serta beratnya 90 kg. Selain giginya yang besar dan kuat, pada lidah ikan ini juga terdapat gigi yang tajam. Dengan fisiknya seperti ini, arapaima menjadi predator yang mengerikan di Sungai Amazon. Berang-berang besar merupakan hewan berwajah lucu yang tinggal di Sungai Amazon. Sekelompok berang-berang dengan ukuran mencapai 2 meter berhasil membunuh serta memakan ular anaconda. Bahkan, sekelompok binatang ini mampu membunuh caiman dengan ukuran 1,5 meter serta bisa memakannya sampai habis dalam waktu 45 menit. Hanya saja, habitat binatang ini mulai hancur gara-gara ulah manusia. Jika tidak ada manusia yang mengganggu, maka berang-berang ini merupakan predator yang paling mengerikan di Sungai Amazon. Bicara tentang hewan yang satu ini, mungkin ini adalah monster mengerikan terkecil yang ada di Sungai Amazon. Jika melihat ukurannya, mungkin orang tidak akan mengira bahwa ikan ini berbahaya. Ikan kandiru sangat tertarik dengan air kencing manusia. Orang yang kencing di Sungai Amazon akan merangsang kedatangan ikan kandiru ini. Ukuran kandiru yang kecil menyebabkan ikan ini mampu masuk ke dalam saluran air kencing dan akhirnya menghisap darah korban. Pernah ada seorang korban yang sedang kencing di Sungai Amazon. Saluran kencingnya dimasuki oleh ikan kandiru. Sang pria yang menjadi korban ini akhirnya harus dioperasi dan mengeluarkan ikan kandiru yang telah menghisap darahnya. Jadi, waspadalah, jangan hanya waspada kepada monster yang besar, tapi juga bisa jadi monster yang kecil ini malah membahayakan kita.